Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat para pecinta Tosan Haji, dimanapun anda berada, berbudaya dengan Kris bukan dengan Legis. Teman-teman sekalian, saya sedang berada di daerah Grogol ini. Grogol, Kecamatan Kering, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, ya, Kabupaten Kediri. Oke, teman-teman sekalian, ini lagi hunting, kebetulan mau ke Kediri, mampir di daerah Grogol ke tempat teman saya, teman perkerisan juga. Ada Bancihan Surakarta ini namanya. Warangkanya ini adalah Bancihan Surakarta, kayunya ini adalah kayu jati kembol. Ya. Ini kembol. Nah, ini varian dari Gayaman Surakarta Bancihan. Oke. Langsung saja seperti apa kerisnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini kerisnya teman-teman. Nah. Luknya ada 13 ya. Luknya ada 13, panjangnya sekitar 37 cm estimasi dari ujung wilah sampai pangkal wilah di sini. Dengan ricikan sebagai berikut, ada kembang kacang, ada jalen di sini, ada lambe gajah yang jumlahnya ada 2, ada sogokan rangkap, ada tikel alis dan bicetan, ada gereneng di sini. Berluk 13, namun bukan sengkelat teman-teman. Ini masih saudaranya sengkelat. Bedanya cuman ada pada lambe gajah. Kalau sengkelat itu ada 1, tapi kalau ini ada 2, ini disebut dengan dapur parung sari. Melihat pamornya adalah pamor ilining warih atau banyumili teman-teman. Terlihat pada bagian tengah teman-teman, ini ada odo-odo yang gigir sapi dari pangkal sogoan itu sampai ujung wilah, yang tiada henti, sama halnya dengan pamornya ini tiada henti. Pamor Banyumili merupakan secara aspek filosofi menerangkan kepada kita semua, Banyumili adalah suatu makna yang bagaimana rezeki yang tiada hentinya mengalir terus menerus. Ilining warih atau Banyumili, rezeki yang mengalir secara terus menerus. Dan juga teman-teman sekalian, bagaimana aspek filosofi daripada dapur Parung Sari ini? Dapur Parung Sari, teman-teman, merupakan simbol kesederhanaan, ya, kehebatan yang ada pada sebuah pemimpin yang sangat sederhana. Jadi kehebatan yang tidak tampak secara kasat mata. Jadi kehebatannya itu dipendam sendiri, kehebatannya itu disimpan sendiri, sangat cocok untuk seorang pemimpin yang rendah hati teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kris yang sangat gagah, wingit dan sangat-sangat merbawani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.